Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adeksi. So di video kali ini gue bakal gacha di game The Spy Volleyball Story. Dan di sini gue udah ngumpulin 349 bola voli ya. Dan ini tentunya hasil dari ngumpulin kupon setiap harinya. Dan setiap hari gue juga share kode kupon di channel Adeksi. So kalian gak rugi buat subscribe channel ini guys ya. Dan gue bakal gacha di sini di recruit new player. Kenapa nggak di menu lain seperti wing spiker, middle blocker, setter, dan special position? Menurut gua itu rekrut di new player bakal mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi buat kalian bisa dapetin pemain yang ranknya bagus. Tetapi sayang banget karena rank S belum tersedia di mobile. Jadi buat kalian yang masih nanya apakah ada rank S di mobile, tentu saja belum ada guys, karena di sini tuh untuk rank S saat ini cuma tersedia di PC. Buat kalian yang pengen main game The Spy Volleyball Story atau The Spike ya, tentunya dengan rank S ya, pemainnya dengan rank S, itu kalian bisa main di PC guys. Oke, okay? Gue bakal gacha langsung di sini ya. Ini adalah gacha yang pertama. Kita perlu menggunakan teknik atau teori mungkin ya, salah satu nanti gue bakal ajarin ke kalian semua rahasianya gimana. Rahasia lama sih ini. Oke, ranknya A guys. Lumayan bagus untuk yang pertama, Hwon di posisi middle blocker ya. Ranknya A cuy. Bentar. Nah, sekarang teori buka iklan ya, teori buka iklan. Kita matikan dulu koneksi kita guys di sini. Wih, matikan wifi-nya atau data seluler kalian lah. Dan sekarang gue bakal coba buka iklannya sekarang. Kembali, kembali coy, kembali, 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 kembali. Kok nggak mau kembali? Nah, gitu kan. Oke, sini kalian klik di yang icon bola itu guys, nanti bakal muncul iklan sih biasanya. Oke, tapi di sini gue nggak muncul iklan. Kenapa? Karena gue jarang nonton iklan di game The Spy Volleyball Story. Kalau misalnya kalian sering nonton, tapi kalian bisa lihat bola voli gue bertambah menjadi 2 ya. Itu dia teorinya guys. Sekarang kita bakal ke menu gacha lagi. Atau mungkin kita habisin dulu ya bola voli yang di sini. Oke. Baru muncul ya reward yang ini di reward list. Oke, coba kita klik. Oh, muncul lagi ternyata teman-teman. Tanpa menonton iklan ya, biasanya kita harus nontonin iklan dulu. Ini karena gua nggak ada koneksi, jadinya nggak langsung muncul pop up iklannya guys ya. Dan di sini gua bakal pergi ke store dan rekrut new player. Dan kita bakal gacha pemain yang kedua. Semoga hoki. Bentar, berarti gua harus konekin ke wifi dulu guys. Sabar. Oke, sabar, sabar, sabar. Oke, udah connect ya. Dan di sini gua bakal gacha lagi. Ini adalah pemain yang kedua, cuy. Siap-siap ya, siap-siap bukanya harus pakai jari kelingking. Ah, bacot kali. Banyak kali bah teorinya. Ya ini iseng-iseng aja guys ya, ini cuma hiburan aja. Dan di sini gua mendapatkan rank up minus, bukan A plus, A minus. Gue kayaknya udah berapa kali dapat dan gue udah jual juga pemain yang namanya yang ini ya. Maksud gue kalau misalnya kalian dapat pemain baru gitu, terus pemain itu namanya udah ada sebelumnya, maka namanya itu bakal ada penomoran di belakangnya. Contohnya Yong Shock 1, Yong Shock 2 gitu guys. Jadi di The Spy Volleyball Story ini nggak boleh yang namanya double gitu ya teman-teman. Dan kalian nggak perlu khawatir karena namanya itu nggak penting kalau di versi mobile ya, karena yang penting itu cuma ranknya. Kalau yang di versi PC itu rank S biasanya namanya bukan random, pasti ada nama-nama tersendiri. Contohnya Yong Sup, Mas Yulhua sama si Sang Hyun dan teman-teman yang lain lah. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini adalah yang ketiga. Main kita ketiga hari ini. And boom. Wih, C dong Mario di posisi OB, tapi ranknya C. Mantap.
Welcome Wario. Tiap main lagi kita bisa dapatkan ya. Tambah yang satu ini berarti 4. A plus Kenzi. Oke, mantap. Nice. Tingginya juga lumayan 174 ya. Dan sekali lagi yang penting itu posisinya di wing spiker yang gua bisa mainkan atau bisa kontrol ya, karena kita main di mobile ini cuma bisa kontrol wing spiker doang. Dua lagi. Let's go. Boom. Wih, A plus lagi teman-teman. Apa nggak mantap teori gue yang tadi? Oke, mantap ya. Keren guys, dua kali A plus ya, sama A minus tadi. Mantap juga. Tapi satu kali rank C. Ya boleh lah ya, nggak apa-apa guys. Wih, nice. Teruslah mentok di A doang. Oke, mantap. Hoki banget kita hari ini guys ya. Oke, waduh, C plus ternyata teman-teman. Waduh, kalau kalian menggunakan cara gua, trik gua yang tadi itu, dan misalnya kalian mendapatkan pemain yang ranknya kurang bagus, kalian jangan nyalahin gua ya, karena itu cuma hiburan doang. Dan di sini gua ternyata hoki mendapatkan pemain dengan rank A plus ya. Dan nanti gua bakal cobain di setternya guys. Tentunya kalian harus stay tune terus di channel ADXC dan bantu gue dengan cara like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Kita bakal berjumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye!